Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Ranaga Official. Di video kali ini kita akan mereview perkebunan kopi yang ada di Jorong Landai Kenagarian Harau Kabupaten 50 Kota. Di sini kita akan lihat bagaimana cara pengolahan biji kopi. Mulai dari memanen sampai biji kopi siap untuk dipasarkan. Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Salah satu jenis kopi yang dibudidayakan di daerah ini adalah jenis kopi Robusta. Kopi jenis ini merupakan turunan dari spesies Coffea canephora. Kopi jenis ini tumbuh di dataran rendah, namun lokasi yang paling baik untuk membudidayakan tanaman ini pada ketinggian 400-800 meter di atas permukaan laut. Setelah dikembangkan beberapa tahun, kopi jenis ini tumbuh dengan baik di Jorong Landai. Akifa Kopi, salah satu pengembang kopi di daerah ini. Panorama itu.